Salam para sahabat Peredion dimanapun Anda berada. Selamat merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Selamat merayakan hari Minggu Komunikasi Sosial yang dirayakan bersama gereja di seluruh dunia. Semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan dalam skala karya pelayanan, terutama di hari ini. Di hari Tuhan kita bisa berkumpul bersama di gereja-gereja dan berpelayanan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Saya ingin membuka refleksi singkat kita dengan pertama-tama membacakan Injil Yohanes bab 17 ayat 20-26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, ada di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Para sahabatku yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus pada hari ini sebagaimana Injil Yohanes memperdengarkan kepada kita, berdoa buat kita semua yang telah menyatakan diri percaya kepadanya, Putra Bapa di surga, melalui karya pewartaan para muridnya, yaitu para rasulnya sendiri. Bagi saya, ada empat hal yang menjadi intisari dari doa yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapa di surga pada perjamuan malam terakhir. Pertama, Tuhan Yesus menghendaki agar kita semua yang telah percaya melalui pemberitaan, pewartaan kabar Injil dari para rasul sendiri dan para pengajar yang suci turun-temurun, menjadi satu dengan dirinya, sama seperti ia dan Bapa adalah satu. Yang kedua, Tuhan Yesus menghendaki melalui doanya kepada Bapa di surga, agar melalui kehadiran kita semua yang telah menyatakan diri sebagai murid-murid Tuhan, percaya kepada Tuhan Bapa di surga, melalui karya pewartaan para rasul, menjadi tanda yang menguntungkan dunia, supaya dunia menjadi percaya bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh utusan Allah. Yang ketiga, Tuhan Yesus memohon kepada Bapa di surga, supaya dimanapun ia berada, kita semua yang telah menyatakan diri percaya kepada Bapa di surga dan kepadanya melalui karya pewartaan para rasul, juga berada bersama dengan dia. Sebab hanya dengan berada bersama dengan Tuhan Yesus, kita dapat memandang kemuliaan Tuhan Yesus yang telah dianugerahkan Bapa kepadanya sejak dunia dijadikan. Yang keempat, Tuhan Yesus memohon kepada Bapa di surga
supaya kasih yang diberikan oleh Bapa kepadanya diam di dalam kita semua yang telah menjadi percaya kepadanya dan kepada Bapa di surga oleh karena pewartaan para rasul, dan Kristus sendiri, Yesus Tuhan kita, berdiam dalam diri kita. Para sahabatku yang terkasih, kita senantiasa mengharapkan bahwa setiap doa mendatangkan mujizat. Dan doa dari Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga untuk kita semua tentu mendatangkan mujizat buat kita. Kita bisa hidup, bersekutu bersama, berpelayanan, dan menyatakan cinta kasih Allah dengan saling menyayangi satu sama lain sebagai umat Tuhan. Lebih dari itu, kita bisa mendatangkan mujizat buat dunia ketika kita melalui kehadiran diri kita, kita menyatakan bahwa diri kita adalah media buat Allah menyatakan keagungan dan kemuliaannya. Kita menjadi martir pewartaan kasih Allah yang memungkinkan dunia menjadi percaya kepada Allah di surga dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutusnya sebagai satu-satunya penyelamat. Stefanus telah membuktikan melalui kisah para rasul. Ia menjadi martir. Tubuhnya menjadi media pewartaan tentang keagungan karya Allah. Imannya menjadi pembuktian bahwa ia bersatu bersama Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Bahkan melalui penglihatannya, ia membuktikan bahwa doa Yesus Kristus sungguh-sungguh menjadi nyata. Ia melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan bahwa iman kita tidaklah sia-sia. Tuhan sungguh-sungguh menghendaki bahwa di mana dia berada, para pengikutnya pun berada. Dan lebih dari itu, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri, supaya mereka semua yang percaya kepadanya boleh melihat kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa di surga kepada dirinya untuk disaksikan oleh para pengikutnya sendiri. Dengan demikian, pernyataan iman kita bukan tentang kita percaya bahwa Allah tinggal di dunia ini bersama kita dan mengasihi kita. Tetapi lebih dari itu, Allah menghendaki dalam hidup ini kita bersaksi bahwa kita sedang berziarah menuju ke rumah Bapa dan kelak kita bersekutu dan tinggal bersamanya di surga. Selamat merayakan hari Minggu Paskah yang ketujuh dan selamat menantikan karunia Roh Kudus dalam perayaan Pentakosta yang sebentar lagi akan kita kenangkan. Tuhan memberkati. Amin. Satu hari saja diam di rumahmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Engkau Tuhan penolongku dalam kesusahan, bahagialah yang percaya pasti dapatkan pertolongan. Saat hatiku rindu, ku datang menyembahmu. Di ambang pintu rumahmu,
jangan palingkan wajahmu. Pada siapakah Tuhan aku kan berlangkah, hanya padamu ada hidup, di rumahmu aku kembali. Bawa aku menyembahmu dengan suka hatiku, di ambang pintu bersamamu.